Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPS, yaitu mengenai interaksi sosial. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari interaksi sosial. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis-jenis interaksi sosial. Yang ketiga, teman-teman mampu memahami syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang keempat, teman-teman mampu mengidentifikasi berbagai contoh interaksi sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Iya betul, interaksi sosial adalah proses menjalin kontak dan komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan berjalan secara timbal balik. Nah, teman-teman, pengertian dari interaksi sosial menurut sosiolog John Gillin dari Amerika Serikat yaitu interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok, atau antar kelompok. Nah, teman-teman, dalam suatu hubungan, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal dan langsung maupun tidak langsung. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengertian dari interaksi sosial. Selanjutnya, dengan memahami pengertian dari interaksi sosial tersebut, maka interaksi sosial dapat terjadi antara yang pertama, individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Nah, teman-teman, jadi ada berapa jenis interaksi yang dapat kita lakukan? Iya, betul. Ada tiga jenis interaksi sosial dalam masyarakat, yaitu interaksi sosial antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui ciri-ciri dari interaksi sosial. Ada apa saja sih ciri interaksi sosial itu? Yang pertama, pelakunya harus terdiri dari dua orang atau lebih. Kemudian yang kedua, terjadi kontak sosial berupa komunikasi antar pelaku. Dan yang ketiga, ada maksud dan tujuan yang jelas sebagai hasil dari interaksi tersebut. Dan yang keempat, dilaksanakan menurut pola sistem sosial tertentu. Atau dengan kata lain, proses sosial tersebut dapat terjadi karena ketidaksengajaan, pola yang direncanakan, dan pola yang diatur secara adat maupun hukum. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa interaksi sosial harus terjadi dengan adanya dua syarat, yaitu kontak sosial atau interaksi dan komunikasi yang berupa pembicaraan, gerakan fisik, dan sikap. Jadi, ada berapa teman-teman syarat terjadinya interaksi sosial? Iya, betul, ada dua ya, teman-teman.
Nah, selanjutnya, teman-teman akan mengetahui contoh interaksi sosial individu dengan individu. Contoh yang pertama, bermain congklak bersama teman. Contoh yang kedua, ibu yang sedang menasehati anaknya. Contoh yang ketiga, seseorang yang menanyakan arah jalan pada seseorang di jalan. Kemudian contoh yang keempat, konsultasi seseorang dengan psikolog. Dan contoh yang kelima, mengobrol dengan salah satu teman dekat. Oke, selanjutnya teman-teman akan mengetahui contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Contoh yang pertama, guru yang sedang mengajar muridnya di depan kelas. Kemudian contoh yang kedua, seorang ustadz yang khutbah pada hari perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Contoh yang ketiga yaitu ketua kelas yang sedang memberikan pengumuman kepada teman-teman di kelasnya. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Contoh yang pertama yaitu diskusi antar kelompok di kelas. Contoh yang kedua, pertandingan futsal antar dua tim yang berbeda. Contoh yang ketiga yaitu kerjasama antar LSM atau lembaga swadaya masyarakat dalam menanggulangi bencana alam di suatu daerah. Dan contoh yang keempat yaitu kerjasama TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan Polri untuk mengamankan kegiatan pemilu. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami apa itu interaksi sosial, ciri-ciri dari interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, syarat terjadinya sebuah interaksi sosial, dan contoh dari masing-masing jenis interaksi sosial. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan individu. Nah, teman-teman, suatu hubungan dapat dikatakan sebagai interaksi sosial jika memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu adanya kontak sosial serta terjalinnya suatu komunikasi. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dan video terbaru dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.